to the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big audition. Hai guys, kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat cream soup dari 4 bahan sayur yang sehat untuk keluarga. Tapi jangan lupa untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel Dewi Pobo Channel, please tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, teman-teman, 4 bahan yang saya gunakan adalah 3 buah kentang seperti ini. Kemudian saya menggunakan 2 buah wortel ukuran sedang seperti ini. Dan juga saya menggunakan zucchini seperti ini, 1 buah zucchini. Dan juga saya menggunakan 1 buah bawang bombay ukuran sedang seperti ini. Nah, ini adalah bahan dasarnya. Dan sebagai bahan tambahannya untuk membuat ini, saya menggunakan my best friend. Ini adalah olive oil atau minyak zaitun yang virgin, extra virgin dari perasan pertama. Dan juga saya menggunakan garam, as always, untuk memasak. Dan juga air, jadi bahan pokoknya ada 4 untuk sayurnya. Dan tambahannya adalah minyak zaitun, garam, dan air. Now let's to cook. Bagaimana cara membuat creamy soup yang lezat dan enak menggunakan 4 bahan dasar sayuran yang sehat, lezat untuk keluarga. Semuanya ini saya kupas dulu kecuali zucchini. Zucchininya nggak saya kupas, cuman saya buang bagian ujungnya, bagian ujung-ujungnya aja. Selebihnya semua saya kupas dulu. Oke, sekarang ini sudah saya cuci, sekarang saya potong-potong dulu. Dipotongnya tidak ada aturannya harus bagaimana. Saya potong agak kecil-kecil saja. Tujuannya hanya karena nanti waktu dimasak biar dia mudah matangnya. Gitu aja. Ini pertama panci saya panaskan dulu, setelahnya saya kasih olive oil. And then, semua sayur ini saya masukkan ke dalamnya. Kemudian saya tambahkan garam. Menu ini tadi ada 3 kentang, kemudian ada 2 wortel, ada 1 zucchini, sama ada 1 bawang bombay. Ini untuk porsi 4 orang dewasa ya, teman-teman. Lihat, saya tambahkan air. Saya tambahkan 1 liter air ya, sudah. Saya tambah 1 liter air tadi. Kalau teman-teman nggak punya panci presto, dimasak pakai panci biasa boleh sampai dia ini nanti empuk. Kalau menggunakan panci presto masak begini cukup 5 menit aja, teman-teman. Tergantung juga ya, tergantung api yang teman-teman gunakan juga. Oke, sekarang udah matang, saya buka dulu. Voila. Sudah matang. Next step-nya saya mau blender. Oke, udah jadi ini cream soup-nya dengan menggunakan 4 bahan dasar yang sederhana. Lihat, creamy sekali. Tuh. Dan juga sehat banget ini, teman-teman. Tuh. Kemudian untuk toppingnya saya tambahkan sedikit olive oil ya, seperti ini. And this is it, cream soup dari 4 bahan dasar yang sederhana dan bisa dicoba di rumah. Ini sehat dan yummy banget. Oke, teman-teman, sekian dulu resep dari saya bagaimana cara membuat creamy soup yang lezat menggunakan 4 bahan dasar, yaitu kentang, zucchini, kemudian wortel, dan bawang bombay. Silahkan dicoba di rumah sendiri. Dan ini creamy banget, enak banget, dan juga sehat. Oke, dan teman-teman, I will see you in the next video. Bye!